Iya, pacar daripada saudara ini, kami ini sebagai
dengan korban ini menimbulkan kesimpulan dari pelaku utama. Kemudian pelaku mereka ini sakit hati dengan korban mereka yang ini berjalan ke sebuah karena telah meminjam motornya, kemudian telah mengembalikan motor tersebut dalam keadaan rusak dan juga STNK tidak ada karena hilang dalam perjalanannya di jalan raya, sehingga pelaku RM menganggap korban ini tidak bertanggung jawab. Kemudian motif yang ketiga, pelaku DR dan MIL ini melakukan pembunuhan karena diberikan imbalan pembayaran oleh pelaku utama yaitu seluruhnya korban RM. Kemudian saudari RM ini membunuh saudara DR dan MIL dengan memiliki uang untuk mengambil si korban. Kemudian pada hari Kamis 10 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, pelaku FM menuntut DR di rumahnya di Srengseng. Kemudian untuk penyita di Cipondok mengambil kerius warna hitam milik saudari FM. Selanjutnya saudari FM, saudara DM dan juga DL menuju TKP kurang lebih pukul 02.30. Selanjutnya mereka bertiga menuju di sekitar TKP dan pada saat korban ini melintas menggunakan sepeda motor, disitulah kedua eksekutor ini melakukan aksinya, juga menghentikan kemudian juga melakukan penusukan dengan menggunakan gunting kepada korban, di mana gunting ini disiapkan oleh pelaku utama yaitu saudari. Selanjutnya pelaku DR dan MIL melakukan penusukan pada korban dan menghentikan siapa tersebut. Kemudian akhirnya korban jatuh dan meninggal di tempat kejadian perkara. Kemudian pelaku DR membawa sepeda motor milik korban RF. Kemudian korban ditemukan meninggal di TKP dengan mengalami dua luka tusukan di bagian perut. Kemudian akibat kejahatan ini, rekan-rekan penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah mentersangkakan para pelaku dengan menggunakan pasal 340 KUHP, junto pasal 338 KUHP, dan atau 365 atau pasal 365 ayat 4 KUHP.